Sebuah truk trailer hilang kendali dan terjun bebas ke dalam waduk di kawasan Moro Krembangan. Akibat kecelakaan tunggal ini, sopir truk tewas. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pengawas tol Perak Arahwaru, kilometer 1200 Surabaya. Truk trailer yang dikemudikan Mudori ini semula berada di bahu lajur kanan. Namun tiba-tiba truk hilang kendali ke arah kiri dan menabrak pagar pembatas tol hingga terjun bebas ke dalam waduk Moro Krembangan, Surabaya. Untuk mengevakuasi bangkai truk, petugas kerahkan alat berat dan dua backhoe berponton. Evakuasi berlangsung 6 jam. Proses evakuasi terkendala hujan deras dan kondisi waduk yang berlumpur. Petugas dinas pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi untuk menyelam dan mengevakuasi korban yang terjebak di dalam ruang kepala truk. Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk sehingga kehilangan kendali saat dievakuasi. Korban pun telah meninggal dunia. Ya, saya kan lagi duduk di bawah jembatan, Mas. Setelah itu dengar bunyi berak itu, saya lihat itu posisi teleler udah jatuh dari atas. Nah, itu lepas apa? Kontainer lepas dulu. Baru tinggal kepalanya jatuh sama nama baknya itu. Tadi laju kecepatannya tinggi atau seperti apa, Pak? Saya rasa orangnya ini tidur mungkin. Ketiduran mungkin dia. Kenapa, Pak? Ya mungkin tidur.